Program TNI AD Manunggal Air terus mendapatkan perhatian Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM, terutama di wilayah yang warganya kesulitan mendapatkan air. Bentuk perhatian kasat tersebut dengan secara langsung meninjau lokasi penampungan pompa hidram di Desa Noel Baki, Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang merupakan pemukiman eks Timor Timur. Peninjauan tersebut dilakukan di hari pertama kunjungan kerja kasat ke wilayah Kodam 9 Udayana, tepatnya di wilayah NTT. Pembangunan penampungan pompa hidram ini merupakan program TNI Manunggal Air yang juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat maupun bagi pertanian dan perkebunan. Kasat menegaskan, prajurit TNI AD harus bisa hadir dan memberikan solusi di tengah-tengah kesulitan rakyat. Salah satunya, melakukan pendampingan, teknis maupun dukungan sarana dan edukasi perawatan untuk kelancaran kegiatan pertanian masyarakat. Begitu juga memberikan solusi terhadap kesulitan masyarakat mendapatkan air melalui program TNI AD. Dan di sini juga kita menunjukkan bahwa kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul berdampak dan betul-betul dirasakan sesuai dengan perintah harian saya bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apapun kesulitannya, dan harus menjadi solusi. Pada kesempatan tersebut, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang didampingi Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Sony Aprianto, juga melakukan penanaman jagung secara simbolis kepada pejabat utama TNI AD di oleh-oleh Desa Silu, Kecamatan Patulo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penanaman jagung tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dari TNI AD dalam melakukan pendampingan baik secara teknis maupun melalui sarana dan edukasi kepada masyarakat dalam perawatan untuk kelancaran kegiatan dan hasil pertanian. Pembudidayaan jagung jenis Lamuru yang merupakan jagung komposit adalah salah satu kegiatan pertanian yang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar. Di samping itu, kegiatan pendampingan penanaman jagung tersebut diharapkan pula mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Kami sebagai masyarakat kan merasa bangga, merasa senang karena seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa bahwa abad ke-14 kami, leluhur kami ada di sini. Dan datang tahun 67 baru pindah dari sini ke sana karena masalah jalan. Dan sampai dengan sekarang ini kami merasa bahwa kami sangat-sangat diberkati. Kami sangat-sangat diberkati. Yang pertama air. Air dari bagian yang paling terendah itu bisa datangkan ke lahan pertanian. Dan selama leluhur kami itu satu tahun panen satu kali. Tetapi dengan adanya kehadiran TNI Angkatan Darat di sini, tiga kali satu tahun kami panen.